Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May the peace, mercy and blessing of Allah be with you Bismillahirrahmanirrahim Hi everyone, welcome back to this channel Today we will learn to ask about the time and telling the time Apa kabar anda soleh dan soleha semuanya? Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cardinal and ordinal number yaitu tentang bilangan angka angka-angka ya. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah ask about time and telling the time, yaitu cara menanyakan waktu dan memberitahu waktu menggunakan bahasa Inggris. When we talking about daily activities, we usually include information about times. Nah, biasanya apabila kita berbicara tentang kegiatan sehari-hari, tentunya um, selalu disertai dengan waktu. Nah, adapun sekarang ini marilah kita belajar tentang waktu. Let's learn. To ask about time, you can say, What time is it? What time is it? What's the time, please? What the time, please? Do you have the time, Do you have the time? Could you tell me what time is it? Could you tell me what time is it? What time do you go to school? What time do you go to school? What time is the English class on Monday? What time is the English class on Monday? Nah, inilah beberapa cara untuk menanyakan pertanyaan seputar waktu. Marilah kita bacakan ulang kembali dan beserta artinya dalam bahasa Indonesia. What time is it? Jam berapakah? Ya. Yeah. Jam berapakah? What time is it? What's the time, please? What's the time, please? Ya, jam berapa? Sama ya, intinya sama-sama menanyakan uh, jam, waktu gitu. Kemudian, do you have the time? Do you have the time? Apakah kamu mempunyai waktu? Intinya dalam konteks ini tetap menanyakan tentang waktu. Could you tell me what time is it? Could you tell me what time is it? Dapatkah kamu memberitahu saya Jam berapakah? Could you tell me what time is it? Kemudian, what time do you go to school? What time do you go to school? Jam berapakah kamu pergi ke sekolah? Nah, adapun untuk bagian ini, what time do you go to school? Kita dapat saja mengubahnya dan menggunakan menjadi nama-nama tempat apa saja itu. What, contohnya misalnya, what time do you go to masjid? What time do you go to airport? What time do you go to house? Yeah. What time do you go to supermarket? gitu dan lain, -lain sebagainya. Yeah. Jam berapa kamu pergi ke sekolah? Jam berapa kamu pergi ke masjid? Misalnya, what time do you go to masjid? Do you go to go? what time do you go to the mosque? Yeah. Dan lain-lain sebagainya. Kemudian, what time is the English class on Monday? What time is the English class on Monday? Jam berapakah kelas bahasa Inggris pada hari Senin? Itu. Itulah caranya bagaimana cara bertanya tentang waktu. Silakan antum catat kemudian hafalkan. Ya, ingat ini adalah berapa pertanyaan yang dapat kita gunakan yang apabila bertanya tentang waktu. Selanjutnya, marilah kita lihat telling the time. Cara memberitahu waktu menggunakan bahasa Inggris. What's the time? Nah, ini ya. Di sini kita melihat ada gambar sebuah jam di sini. Pada sisi kiri, pada sisi kirinya telah diwarnai dengan warna kuning. Kemudian pada sisi kanannya diwarnai dengan warna merah di sini. Ya, adapun eh, pada sisi kirinya yang warna kini ini disebut dengan two. Two, ya. Artinya kurang gitu. Kemudian pada sisi kanan yang di sini atau pada bagian warna merah ya dalam gambar ini ditulis past. Past artinya lewat. Nah, sebelum kita membahas gambar ini cara memberitahu waktu menggunakan bahasa Inggris, marilah terlebih dahulu kita membacakan waktu menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya kita menyebut waktu dengan cara menyebutkan jarum pendeknya terlebih dahulu. Nah, jarum pendeknya terlebih dahulu, kemudian diikut, barulah menyebutkan jarum panjangnya. Nah, seperti contohnya pada gambar ini, di sini jarum pendeknya tertulis ke angka 5, maka jam 5, jam 5. Ya, karena bagiannya kuning, maka kita hitung dari sini ya. Setiap masuk angka-angka ini berjarak berapa menit? 5 menit. Berarti kita hitung 5, 10, 15, 20, 25. Maka jamli, jam berapa ini? Jam 6 ya, angka pendeknya 6 kurang 25 menit. Itu. Itu dalam bahasa Inggris, eh, bahasa Indonesia, namun berbeda halnya dengan memberitahu atau telling the time in English. Kalau memberitahu waktu menggunakan bahasa Inggris, maka kebalikannya adalah kita harus menyebutkan jarum posisi jarum panjang yang terlebih dahulu. Nah, ya, kalau untuk jarum pendeknya. Untuk jarum pendeknya, kita membacakan angka-angka cardinal number ini, angka-angka biasa ini, seperti 1, 2, 3, yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, gitu ya, yeah. atau biasanya itu kalau dalam format waktu, ya, yeah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu untuk jarum pendeknya, kemudian jarum panjangnya kita membacakan uh, yang tertulis pada balon-balon dialog ini. Ini balon-balon dialog ini. O'clock untuk jam jarum panjangnya berada pada 12 maka disebut o'clock tepat. Kalau jarum panjangnya berada pada angka 1 berarti jarak angka 12 menuju angka 1 ini terhitung 5 menit ya, terhitung 5 menit. Berarti di sini lewat lima. 5 past kalau ini, angka 11 ini dibacakan 5, 2. Karena angka jarak antara angka 12 ke angka 11 terhitung berapa menit? 5 menit. Maka di sini kurang, yang ini tambah. Di sini lewat 5 menit, yang ini kurang 5 menit. Nah, Ya, untuk bagian kuningnya, bagian kirinya kita hitung ya di sini kurang 5, 10, 15, 20, 25. Ya, kalau ini lewat 5, lewat 10, lewat 15, lewat 20, lewat 25 itu. Kalau ini lewat 30. Kalau untuk 30 disebut dibacakan langsung dengan half. Oke, okay. oke. Okay. Untuk lebih jelasnya, mari kita bacakan angka-angka berikut. Nah, contohnya di sini, ya, silakan perhatikan gambar pada Uh, kolom paling atas bagian kiri ini bagian ini ya kita lihat di sini jarum panjangnya berada pada angka berapa angka satu angka satu ya maka kita membacakan yang panjang yang terlebih dahulu jarak 12 ke 5, angka 12 ke angka 1 terhitung berapa menit? 5 menit ya. Berarti 5 bahasa Inggrisnya 5. Maka 5 5 past maka kita sebutkan jarum pendeknya dengan dengan bacaan angka-angka biasa. 5 past 2. Itu. Paham ya? 5 bacakan grup panjang terlebih dahulu. 5 past 2 to jam 2 lewat 5 itu perhatikan contoh yang selanjutnya masih pada kolom bagian atas ini kita bacakan jarum panjangnya terlebih dahulu nah, ini jarum panjangnya ya ke angka 5 kalau ke angka 5 maka dihitung mulai dari angka 12 ya jarak masing-masing angka ini terhitung 5 menit 5 10 15 20 25. Itu, berarti 25 menit. Kalau 25 bahasa Inggrisnya 25 karena posisinya pada bagian sini ya, bagian kanan maka terhitung lewat ya atau past. Maka 25 past Masa selanjutnya kita bacakan jarum pendeknya, 25 past 8 gitu ya. Lanjut lagi, untuk yang ini jarum panjangnya ke angka 2, jarum pendeknya ke angka 7. Di sini ke angka 2 berarti terhitung berapa lewat berapa menit, lewat atau kurang. Bagian kanan dihitung lewat, maka 5, 10, 10 ya ten minute ten, ten past berapa seven ten past seven. jam tujuh lewat sepuluh lanjut lagi ke yang ini bagian bawahnya silakan diperhatikan di sini jarum panjangnya berada pada angka angka berapa ini ke angka sembilan ke angka 9. Kalau ke angka 9, silakan untuk bacakan balon dialognya di sini. Di sini sudah tersedia ya pada balon dialognya. Di sini silakan perhatikan. Hmm. Nah, di sini telah disediakan pada balon-balon dialog ini menunjuk adalah petunjuk untuk jarum panjangnya ya. Karena di sini menunjukkan ke angka 9, maka quarter, dibacakan quarter. Quarter 2 quarter 2 to, uh, 12 quarter to 12 jam 12 kurang jam 12 kurang seperempat itu atau jam 12 kurang 15 menit Selanjutnya di sini jarum panjangnya berada pada angka angka berapa? ke okay, angka 6 ya. Oke, okay, angka 6. Kalau jarum panjangnya ke angka 6 bacaannya silahkan diperhatikan pada gambar ini dibacakan half. Half past ya. Yeah. Maka half past past berapa ini? Half past 7 gitu. Half past 7. Jam 7 lewat 30. Itu ya. Yeah. Kalau untuk yang tepat misalnya jam 3 eh, jam misalnya jam misalnya jam 6 00 nol, nol misalnya ya kalau untuk yang tepat itu dibacakan ini o'clock maka ini kalau enam tepat bahasa Inggrisnya six o'clock kalau satu tepat bahasa Inggrisnya one o'clock kalau lima tepat bahasa Inggrisnya Five o'clock dan begitulah seterusnya. Nah untuk jam berikutnya gambar-gambar ini berikutnya silakan antum kerjakan di buku latihan ya. Silakan antum tuliskan uh, beritahu jam-jam ini menggunakan bahasa Inggris. KWA khusus pengumpulan tugas. Nah demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan juga keberkahan kepada kita semua. Ditutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.